Kaknya yang ganteng, yang cantik kesini. Halo, 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 halo. Apa pada kabur nih? Berenang lagi. Salto lagi, Billy. Salto dah. Pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Sekarang berada di kampung juga saya. Berapa hari di kampung, sudah mulai 3 hari ini. Inilah keadaan di rumah ibu. Jadi disini agak berisik, soalnya ibu punya walet di belakang, tetangga juga ada, jadi berdekatan. Nah, di belakang saya tadi besek yang dibikin oleh kakak saya. Di sini banyak pernak-pernik. Gong juga ada di belakang, kelihatan. Gong, kantangan juga ada. Nah, kita lihat seperti apa kantangan. Gong juga saya punya, jadi lengkap ibu di sini. Kita sering bikin ritual acara belian, jadi alat semua ada. Jadi biasanya kalau belian di tempat di ibu saya di rumah sebelah hilir kampung. Nah, kita lihat kantangannya. Mandau kerja sarung tempos, jadi pusarnya 3 temennya. Satu, jadi pusar 3 ini juga sarung tempos pusar 2. Hulunya lambat laut. Jadi ini adalah rotan si bapak. Nah, unik juga kepalanya memakai buah sebuah peluru. Ini adalah besek buat walet yang dibikin oleh kakak. Teman, kita lihat besek terbuat dari rotan. Jadi berapa buah nih besek? Udah bikin. Kita lihat lagi. Ini adalah anyaman buat tas. Ini juga sarung pisau. Motif kelongan. Tangan disimpan oleh ibu. Kentangan ini sangat nyaring. Ini adalah sepasang kentangan kuningan warisan dari kakek saya. Ini satu pasang 6 buah. Jadi alatnya gendang, kentangan, sama gong. Jadi kita ini lengkap. Ini tempatnya sangat unik juga dibikin oleh kakek saya. Ini kentangannya teman-teman. Ini sangat nyaring alunan sebuah bikin alunan sebuah musik ketika berian. Waktu kita berian itu macam-macam musiknya. Setiap pawang beriannya menggantikan nada musiknya. Jadi pemalunya ngiringi kuningan. Ini agak lumayan mahal di zaman dulu. Ini kuningan, ada juga yang besi swasta. Ini ada juga topi rotan yang dibuat oleh kakak saya juga. Ini berbentuk ini buat laki-laki. Topi rotan. Jadi seperti inilah kegiatan kakak saya di rumah bermacam-macam. Oleh suasananya yang beginilah keadaan kami. Kita menyapu. Thank you.
kita membersihkan rumah dulu. Sampai di sini perjumpaan kita di sisa ini.